guys, kembali lagi sama saya Michael di sini dan gue bakal memenuhi salah satu request dari subscriber sebelumnya, yaitu makan makanan buah-buahan yang pahit guys. Di hadapan gue sudah ada satu buah mengkudu atau buah pace. Kenapa cuma ambil satu? Ya karena saya cuma bisanya satu ya kalau sesuatu yang pahit gini. Bahkan gue nggak bisa makan pare. Pare itu buah ternyata guys. Dan di sini gue juga ada additional bahwa kita nggak bakal makan satu buah mengkudu ini, tapi kita bakal makan 5 daun sambung nyawa ini guys. Literally sambung nyawa namanya. Jadi kalau cari di Google, daun sambung nyawa pasti keluar. Dan untuk jaga-jaga, kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang diinginkan, saya sudah ada ini. Susu coklat ini guys ya. Susu coklatnya masih disegel dan supaya kita nggak kelabakan pas makan buah, ini nggak buka aja di segelnya sekarang. Ah, keras. Oke. Okay. Ah, nice banget. Kita minum dulu ya. Oke, kita buka dikit aja segelnya. Lebih mending guys. Oke, jadi karena saya orangnya gak suka hal yang menderita, jadi kita bakal makan yang saya bisa makan duluan dulu, yaitu daun sambung nyawa ini mentah-mentah guys. Oke, mari kita lihat. Yang tinggi ya, rasanya bakal enak gitu. Seenggaknya gak ada rasa. Ternyata ini gak cuma pahit doang, pahit, asem, jadi satu semua. Rasa mentahnya pun juga ada di sini. Ya ampun, ini benar-benar penderitaan sih. Dan sekarang MVP-nya di sini nih, buah pace di sini guys, lengkap dengan biji-bijinya ini. Mari kita ritual dulu sebentar ya, sebelum kita memakan buah satu ini. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Amin, let's go. Buah mengkudu ini katanya bau banget ya guys ya. Kita tes dulu aja. It was at this moment that he knew he fucked up. Oke. Kita buka dulu aja ya, antisipasi kayak ini bakal mati ya gue disini. Guys. Ambil gigitan pertama yang cukup besar itu adalah salah besar guys. Tanya, oh gila, itu masih ada itu sisa-sisa mengkudunya. Oh gila, gak enak banget asli. Terpaksa kita bakal ambil satu-satu ini guys. Buahnya enak, sehat, bukan enak, salah ngomong, sehat ya. Untuk kesehatan, karena sesuatu yang sehat itu gak enak biasanya. Ini aku makannya ini gak pakai kunyah sih, khusus buat mengkudu kali ini. Pengecualian, makan langsung telan pakai air. Rasanya gak enak. Parah. Kenapa pahitnya tuh seenggaknya kayak pahit obat. Jadi ini pahitnya ini kayak pahit mau busuk gitu loh rasanya itu. Oh my god, rasanya gak enak.
Oke guys, kalau kalian lihat sekarang sisa segini itu maaf banget ya. Tadi kepotong soalnya tiba-tiba baterai gue habis. Dan sekarang gue bakal overview aja. Ternyata tadi pas makan tuh tiba-tiba gak kerekam gitu lah. Dan itu fuck banget sih. Dan sekarang sulit untuk meyakinkan bahwa gue berhasil ngabisin segini. Ya walaupun aku makannya gak bersih ya, tapi jujur aja gue gak kuat guys. Serius. Bahkan susunya itu tadi sekarang udah gak ada, artinya apa? Ininya aja belum habis, masih sisa segini. Susunya sebagai penolong itu udah habis duluan gitu loh. Sekarang perut gue gak enak, tenggorokan gue habis. Bukan habis ya, maksudnya kayak enak gitu, blengar rasanya. Untungnya gak muntah sih, jangan sampai lah muntah guys. Astaga, ini parah banget ya. Jadi makasih banget ya buat subscriber tersebut yang udah ngerekomen ini. You just make my day beautifully. Dan saya rasa segini dulu untuk videonya guys. Dan mungkin untuk kedepannya gue bakal stop dulu konten makan-makan ini, karena gue melihat bahwa konten Magic Chess gue agak sedikit kehambat ya. Dan di sini gue bakal, untuk next konten gue pasti bakal upload Magic Chess ya guys ya, tentang cara naik solo rank mythic ya guys ya. Oke guys, segini dulu untuk videonya. Kalau memang ada adegan yang dirasa tidak senonoh buat kalian, saya benar-benar minta maaf karena kalian expect sendiri lah makan 5 daun kayak gini pahitnya, plus makan buah mengkudu. Oh god, that sounds horrible. Okay guys, I will see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jangan makan yang pahit-pahit unless kalian tahu manfaatnya apa. Goodbye.